Tahukah kamu binatang apa saja yang paling ganas dan buas yang ada di dunia ini? Melansir dari kids.grid.id, binatang berikut adalah binatang paling ganas dan paling buas yang ditakuti hewan lain dan manusia. Hiu. Sudah bukan rahasia lagi kalau hiu adalah salah satu hewan laut yang paling ditakuti. Hiu dikabarkan beberapa kali menyerang manusia. Pada tahun 2020 menjadi tahun tertinggi atas angka kematian peselancar Australia karena serangan hiu dalam 86 tahun terakhir. Namun, meski ada sekitar 400 jenis hiu di dunia ini, nyatanya cuma 10 jenis hiu saja yang dianggap berbahaya dan pernah menyerang manusia. Mengutip dari paragraphnews.com, 10 spesies hiu terganas di dunia adalah hiu putih besar, hiu macan, hiu martil, hiu serigala, hiu banteng, hiu zebra, hiu mako, hiu berduri, hiu putih Hawaii, dan hiu macan gigit bungkuk. Singa. Sudah tidak diragukan lagi, raja hutan ini juga jadi salah satu predator yang ditakuti di darat, baik hewan maupun manusia. Hewan ini terkenal sebagai penguasa dan satwa terkuat dalam siklus kehidupan di hutan. Itu sebabnya, tidak jarang singa digunakan sebagai lambang keberanian. Ada yang tahu alasan harimau tidak dinobatkan sebagai raja hutan, padahal kekuatannya dua kali singa? Sebenarnya, baik singa maupun harimau keduanya dijuluki si raja hutan, karena keduanya sama-sama top predator di habitatnya. Singa merupakan predator puncak di padang rumput Afrika. Serigala. Serigala adalah hewan predator yang sangat kuat dan berbahaya. Serigala juga termasuk hewan cerdas dan memiliki stamina yang kuat. Bahkan, serigala termasuk hewan dengan kemampuan membuat strategi berburu di alam liar yang hebat. Biasanya, hewan ini tinggal di dalam hutan dan jarang menyerang manusia. Meskipun begitu, ada beberapa ratus serangan yang dilaporkan selama 2 dekade di beberapa wilayah di India. Kuda Nil. Kamu pasti pernah melihat kuda Nil, kan? Hewan besar yang gemuk dan lucu ini ternyata adalah salah satu hewan paling berbahaya di dunia. Padahal jika kita melihat di kebun binatang atau taman safari, kuda Nil adalah hewan yang lebih banyak menghabiskan waktunya berendam di air. Namun ternyata, hewan ini sangat berbahaya loh. Kuda Nil bahkan dianggap sebagai salah satu hewan paling mematikan di Afrika dan dikenal agresif terhadap manusia. Melansir dari laman bobo.id, terdapat sekitar 500 orang dilaporkan meninggal dunia setiap tahunnya karena serangan kuda Nil. Ular. Ada lebih dari 600 spesies ular berbisa di bumi, namun cuma sekitar 200 spesies yang berbahaya untuk manusia. Ular adalah salah satu hewan buas yang paling sering ditemukan. Bahkan ular juga sering ditemukan di dalam rumah warga. Pada tahun 2015, gigitan ular bisa memakan lebih dari 100.000 korban per tahun. Mengutip dari laman merdeka.com, terdapat 5 ular paling berbahaya di dunia, yaitu Island Taipan, Coastal Taipan, King Cobra, Blue Crate, dan Sow-Scaled Viper. Nah, itulah dia 5 hewan paling ganas dan buas yang ada di dunia. Mulai dari hiu, serigala, singa, kuda nil, dan ular. Semoga bermanfaat.